Warga di Banjarnegara, Ubud, Bali memiliki tradisi unik menjelang perayaan Nyepi 1936 Caka 31 Maret 2014 ini. Tradisi mesiat geni atau perang api digelar warga di desa ini pada malam sebelum hari Nyepi. Perang api ini untuk membersihkan diri dari rasa dengki dan mengusir roh jahat agar tidak mengganggu masyarakat pada saat menjalankan tapa berata penyepian. Para peserta terdiri dari puluhan pemuda desa, sedangkan yang digunakan untuk berperang adalah serabut kelapa yang sudah kering dan dibakar terlebih dahulu. Meski cukup berbahaya, namun para peserta tak tampak merasa kesakitan saat terkena lemparan api dari lawannya. Untuk pertama kalinya, ratusan umat Hindu menyambut hari raya Nyepi di luar pura. Mereka merayakan di lapangan Sparta Tikala, Manado, Sulawesi Utara. Sebelum pawai ogo-ogo dilaksanakan, ratusan umat Hindu prosesi ibadah dengan berbagai sesajen. Prosesi ini menarik perhatian warga kota Manado. Usai berdoa, pawai ogo-ogo mulai dilaksanakan yang diawali dengan para tokoh adat sembari melempar sesajian berupa rempah-rempah di pinggir jalan. Sementara di Yogyakarta, ribuan umat Hindu minggu malam menggelar upacara pengurupukan pembakaran ogo-ogo menjelang datangnya Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1936. Kirap ogo-ogo keliling desa untuk bersih desa dilakukan sebelum upacara pembakaran ogo-ogo. Di sepanjang jalan yang dilalui, kirap ogo-ogo dipenuhi warga masyarakat yang ingin menyaksikan berbagai macam bentuk ogo-ogo. Ogo-ogo ini dikira menuju pura Jagatnata di desa Plumbon, Banguntapan, Bantu, Yogyakarta. Sebuah pura yang menjadi pusat kegiatan umat Hindu di daerah istimewa Yogyakarta. Tim Liputan Topik melaporkan.